Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2 SNSD tingkat Kabupaten Tabalong kembali digelar tahun ini yang dipusatkan di Gor Pembataan pada 30 April 2019. O2 SN tahun ini mempertandingkan 6 cabang lomba, yaitu kids atletik, bulu tangkis, senam artistik, renang, karate, dan pencak silat. O2 SNSD tahun ini mengalami peningkatan jumlah peserta. Jika pada tahun lalu hanya diikuti 65 peserta, tahun ini meningkat menjadi 83 orang peserta. Koordinator Petugas Persiapan O2 SNSD, Sofia Elhadi, mengatakan peningkatan peserta terjadi khususnya pada cabang olahraga bulu tangkis dan atletik. Artinya pelaksanaan kita tahun kemarin dan tahun ini tidak terlalu berbeda, hanya peserta kita sudah mulai membanyak. Pada tahun kemarin peserta kita hanya berjumlah sekitar 65 orang. Nah, pada tahun ini jumlah peserta kita 83 orang, jadi sudah ada kader-kader yang timbul, khususnya yang kit atletik dan bulu tangkis semakin banyak. Sophia menambahkan, peningkatan terlihat dari jumlah peserta cabang olahraga atletik yang lengkap, terdiri dari 12 putra dan 12 putri, begitu juga dengan cabang bulu tangkis. Pelaksanaan O2 SNSD dibagi dalam 3 venue, yaitu di Gor, Stadion Pembataan, dan di SD Negeri 12 Pudak Setegal, Kecamatan Kelua. Purnamasari, TV Tabalong, melaporkan.